Oke guys, balik lagi channel aku Bang Aseo. Oke teman-teman, kali ini kita main game Wuthering Waves guys ya. Jadi hari ini gue pengen konten teman-teman, mau gacha ya. Tapi sebelum gacha tuh, gue mau infoin sedikit guys ya, sesuai thumbnail juga. Kalian mungkin ada yang nggak notice dan mungkin nggak tahu ya. Kalau kalian daftar pakai email guys ya, pra-register atau pakai daftar Kuro Games-nya melalui email gitu ya. Kalian harus cek inbox email kalian guys di Gmail kalian atau Yahoo atau apalah ya. Itu kalian bisa dapat hadiah guys ya. Bisa dapat kode redeem yang mana tuh berguna di game ya guys ya. Gua kemarin udah redeem dan hadiahnya lumayan, teman-teman dapat XP dan dapat extract juga kalau enggak salah ya. Gua lupa cok ya, dapat extract apa enggak ya. Pokoknya kode redeem-nya lebih kurang tampilannya kayak gini guys ya. Kayak begini ya. Gua udah lihat di inbox email. Dan ini kodenya kalian bisa perhatiin ya teman-teman ya. Ini kodenya nih ya, kelihatan di sini guys ya kodenya ya. Nih, tapi ini kodenya khusus untuk akun gua aja guys gitu loh. Ya setiap akun tuh beda-beda ya. Cara redeem-nya udah tau lah ya teman-teman, cara redeem-nya ya. Kalian pasti udah tahu cara redeem-nya. Ini kodenya tinggal kalian copy paste di dalam game. Dan ini expired sampai Juni 23 guys ya. Juni 23 guys ya expired-nya. Dari tanggal Wuthering Waves offers end dari tanggal 13 Juni ya, expire sampai tanggal 23 guys ya. Tapi ini gue nggak tahu nih ya, ini sebenarnya masih Mei teman-teman. Kenapa dia bilangnya offernya Juni 13 ya? Sedangkan kalau memang Juni 13, kalau kita bilang kodenya bisa di redeem tanggal 13 Juni itu nggak juga guys. Gue udah redeem dan bisa ya teman-teman ya, dapat hadiah ya. Kalau nggak salah tuh di inbox ada ya teman-teman. Gue coba cek ya. Hasil gua redeem tuh ada nggak masih ya di historinya teman-teman? Coba kita cek ya. Coba kita cek di historinya teman-teman ya. Rewards kode redeem guys ya. Bukan ini. Ini kalau nggak salah sih. Nah ini redemption kode reward ya guys ya. Tuh lumayan guys hadiahnya ya. Dapat premium tuner, advanced shield tube, dan juga dapat ini guys ya. Portable elite class echo ya. Nah ini guys ya, jadi lumayan banget teman-teman. Gue nggak tahu sih ini apa, gue masih punya satu ya. Gue nggak tahu ini gunanya untuk apa teman-teman ya. Yang tahu coba komen aja guys, gue masih belum paham juga nih gunanya untuk apa. Kalau ini untuk naikin XP karakter ya, echo kita guys untuk karakter teman-teman. Dan ini untuk tuning bintang 5 echo ya. Jadi penting banget tuh guys. Dan ya itu untuk kode redeemnya teman-teman. Jadi gue mau gacha di sini guys ya, karena untuk tim gue sendiri tuh gue pakai begini ya guys ya. Gue pakai main damage tuh Calcaro, Ling Yang sebagai sub DPS, dan Baize ini untuk healer guys ya, Baize ya. Gue butuh healer lagi guys, makanya gue pengen gacha. Katanya sih ini di sini dibilang 80 kali gacha untuk mau dapet si Verina teman-teman, salah satu support yang sangat penting ya. Ini kita masih bisa ganti sih ya. Kalau pengen ganti bisa teman-teman, cuman gue pengennya si Verina lah ya, karena dia support guys. Kalau yang ini tuh, ini kalau nggak salah damager juga nggak sih? Gue nggak tahu juga lah ya, jadi damage apa enggak guys ya. Increase damage taken, reduce. Oh dia tank gitu guys, reduce damage taken dia teman-teman ya, reduce damage taken teman-teman ya. Jadi ini lebih ke tank dan juga bisa jadi damage sih juga ya. Gue nggak tahu lah ya buildnya gimana teman-teman. Yang jelas ini Calcaro DPS ya, dan ini nggak ada disebutin juga guys di game ini ya. Mereka nih apa gitu role-nya teman-teman, cuman ada. Mungkin ada tapi gue yang nggak notice ya, nggak tau lah di mana ya. Ini mungkin dari weaponnya kali guys. Kalau weaponnya apa gitu ya, rectifier ini mungkin untuk heal gitu kan. Kalau si Calcaro ini kan dia weaponnya sword guys ya, kayak broad blade gitu guys, pedang besar. Sedangkan ini dia senjatanya gauntlet ya. Mungkin ini si gauntlet juga si Jian sini guys ya. Ya sama guys. Berarti ini lebih ke tank ya teman-teman ya. Ling Yang sama Jian sih. Kalau si Encore, oh ini Recitiver juga guys. Tapi dia lebih ke DPS teman-teman, karena ini attacker setahu gue nih Encore. Mungkin dia mage gitu kali guys ya, kayak mage-mage gitu guys, mage gitu ya. Oke teman-teman ya, gue mengincar Verina lah karena penting banget untuk ngeheal ya. Calcaro tetap DPS gue. Gue ada 45 Lustrous Tide. Nah ini gue nggak gacha guys ya, gue menunggu Linian aja guys. Nah langsung aja teman-teman ya, kita gacha. Katanya sih ya, katanya bisa dapat di 50 sampai 60 kali gacha kalau hoki guys. Kalau nggak hoki ya udahlah, gua hitung. Aduh ngelek. Hitung-hitung gua cicil PT ya teman-teman. Aduh ngelek banget, cok. Ngelek ya. Kalau gua sambil record tuh kadang emang ngelek guys ya. Tapi kalau main tuh nggak ngelek guys.
kalau record aja agak-agak nge-lag gini ya. Live stream juga aman sih harusnya ya. Atau kenapa? Mungkin terlalu gede resolusinya. Nanti gue kecilin lah guys kalau record ya. Game ini emang pada dasarnya tuh berat guys ya. Berat banget guys. Tuh ya, terasa berat ya teman-teman ya. Tapi di gua tuh nggak berat guys, di rekamannya itu yang berat. Mungkin resolusinya nih kegedean guys ya. Gua nanti kecilin resolusi lah next konten ya. Oke, yang penting kita gacha dulu guys. Kita langsung aja ya teman-teman ya. Kita gas gacha ya. 45 kali ini gua mementokin limpul ya, 50 kali tapi nanti tukar guys ya. Dapat nggak sih ya? Aduh, di sini 3 guys, gua beli aja lah pakai ini sedikit ya, Astrid ya. Ini gua mau ngambil dari sini tapi 3 guys ya. Udah, gas dulu lah ya. Gas 10 dulu teman-teman ya. Semoga dapat Verina nih guys ya. Bismillah, crot. Kita lihat guys hasil gacanya ya. Ya. Aduh, jangan bilang nge-lag guys ya. Baru gacha udah nge-lag ya. Oke, ungu ya teman-teman. Ampas berarti ya. Di sini di game ini tuh nggak ada pecah-pecahan gitu ya. Nggak ada pecahannya gitu, guys. Oke. Oh ya, ini baru update hari ini guys ya. Tepat hari itu baru update. Ngebuat background lagunya itu hilang guys di gamenya ya. Jadi gua pakai background lain ya teman-teman. Atau kenapa backgroundnya jadi hilang, cok? Ini senjatanya ini kan? Senjatanya si Yang Yang nih guys sama MC kan? Oke, senjata Yang Yang atau MC nih guys bisa kita pakai nih guys. Ayo nambah tag, wah lumayan nih guys ya. Efek-efeknya gua kurang paham sih kepanjangan ya. Kayaknya setiap senjata tuh punya efek masing-masing nggak sih guys? Kayaknya sih iya ya. Masih banyak sih perlu gua pelajari ya di game ini teman-teman. Oke, lanjut lagi 10 ya. Gas. Eh dong, kuning dong. Kalau dapat kuning langsung tuh oke banget kayaknya guys ya. Ah, ampas guys. Ampret ya. Nyampas lagi dah. Oke, pedang semua teman-teman. Pedang-pedang ini gunanya. Ya ampun, dapat alto lagi loh guys. Gua udah punya loh alto loh. Ampret banget guys ya. Ini kalau dapat B5 wajib Verina ya teman-teman ya. Dapat gauntlet. Ini kayaknya gua ganti posisi tempat gacha kali guys ya. Di sini ampas kayaknya ya. Cari posisi tempat gacha yang lain ya. Gila mata banget guys ya. Lagi rekaman ya. Nah, di sini aja kali ya. Di atas-atas atap gini guys. Nah, di sini ya. Tapi gua di main itu nggak nge-lag loh guys. Lag banget ya. Oke. Gas. Pulang lagi. Eh dong. Berikan aku support terbaik, Verina. Aduh. Cok, gede banget apa nih guys? Ya ampun, gue udah dapet dia 2 kali nih guys. Anjir, akunnya penyuka jantan guys ya. Jijik banget cok, akun gue nih. Penyepong laki-laki loh guys. Ya ampun. Banyak banget gue dapet duplikat cowok anjir. Ya ampun, suwe. Agak, bentar guys, kalian kalau mau lihat ya. Nih, gue udah dapet duplikat dia sekali ya. Nih si kampret ini udah dapet sekali guys. Bukan, udah bisa aktifin sekali nih. Terus gue udah dapet duplikat ini juga nih guys. Alamak, nasib ya. Aduh, kampret guys, sumpah ya. Oke guys, lagi lah, bodo amat lah ya. Akunnya penyuka batang cok. Aduh, gak mau kuning lagi. Suwe banget gacanya, anjir. Ya udahlah guys ya. Nah gitu kan setidaknya berguna ya. Jadi gue nggak dapat Verina juga kan. Bisa build up dia guys. Setidaknya dapat yang begituan lah. Betina cok. Kenapa lu carinya batang mulu? Akun geblek ya guys ya. Kok batangan anjir. Oke. Lagi gas lagi. Oh nggak bisa guys ya. Kita tukar dulu. Tukar dulu teman-teman di sini. Nah ini kan bisa nih 3. Terus 2 lagi kita ambil dari sini kali ya. Sebenarnya ini sayang banget sih guys ya. Bagus ngambil ini kan. Tapi ya udahlah. Gak tau gue mau dapet dari mana lagi ya. Bodo amat lah ya guys ya. Biar bisa gacha 10 lagi guys. Semoga Verina ya. Ayo terakhir lah ya. Ini remaining-nya harus 40 guys. Semoga di 50 katanya bisa dapet. Gue gak tahu sih ya. Semoga gue. Nah bodo amat lah. Udah, bismillah. Semoga dapet. Ayo dong Verina. Jangan sampai 80 lah ya. 50 dapet sayang ya. Aduh. Emang kayaknya gue sial guys ya. Emang kayaknya sial guys. Dapat Mortevi. Apa nih bagus nih guys. Mortevi Gaming. Gak tau lah itu bagus apa enggak. Kebanyakan char juga gue bingung guys. Timnya cuma bisa pakai 3 kan.
Harusnya sih 4 sih bisa pakai ya. Ini cuma bisa 3, Cok. Ah, sampai guys ya. Ini 30 kali lagi baru bisa dapat ya. Emang gua tuh enggak pernah hoki, teman-teman ya. Gua udah yakin pasti gacha gua tuh ampas, guys. Udah yakin banget, Cok. Jadi, ya udahlah untuk sementara gua pakai dia aja lah untuk healer gua ya. Untuk healer si Calcaro gua, guys ya. Nih, apa sih efeknya? Additional restore 2,5 resonance energy forward concentration consume. Tahu lah itu gunanya apa ya, guys ya. Terus ya dapat ini, guys ya. Gua malas banget build-buildnya, guys. Terus, Cok. Gua malas banget build-buildnya, guys. Gua pakai tuh charger yang menurut gua oke aja lah. Ini ada dua beda nih, guys ya. Ini intro skill release. Oh, intro skill itu kalau ketika mereka diganti ya, itu gua tahu tuh ya. Jadi kalau diganti dia bakal nambah attack-nya 15% dan akan bertahan selama 15 detik. Sedangkan ini ketika digunakan ke resonator akan mendapatkan 6 stack dari odd ya. Ketika memasuki battlefield setiap stack akan menambah 2% dan bisa sampai 6, berarti 2 x 6 12 ya. Efek ini akan ke-trigger 1 kali selama 12 detik ya. Jadi bisa aktifnya itu 12 detik sekali, guys. Dan juga ini mengurangi 1 bakal berkurang setiap 2 detik ya. Agak-agak apa juga ya, guys ya. Setiap 2 detik dia mengurang stack-nya, guys. Wah, agak aneh juga ya, guys ya. Equip resonator gain additional 6 stack out upon the... Oh, jadi kalau kalau nge-kill enemy dapat 6 stack langsung ya. Jadi harusnya stack-nya bisa full terus lah selama berapa detik nih, guys. Setiap berapa detik nih, gua nggak tahu sih. Last-nya nggak dikasih tahu berapa detik ya. Mungkin 12 detik sekali, I don't know lah gimana ya. Oke, gua tadi nggak ada dapat senjata untuk dia ya. Nanti gua cari, gua ambil dari pedang yang warna kuning aja lah, guys. Dia DPS gua soalnya. Kalau ini gua pakai senjata yang, oh ini dupe nih ya. Ini dupe nih, guys. Bisa kali ya gua upgrade ya? Ya nggak sih. Ya, upgrade aja lah, guys ya. Di lock ya. Kita unlock aja, guys. Gimana? Unlock ya, kita upgrade aja, guys ya. Ini gua pakai juga, guys, untuk sebagai apa? Pengganti sementara kalau misalnya siapa gua sekarat, guys. Calcar gua ya. Oke, gas rank 2. Efeknya bakalan jadi liberation damage bonus. Liberation itu apaan lagi, Cok? Mungkin jenis karakter kali ya. Nah, kalau mengintip ekos gua pakai begini ya, teman-teman ya. Gua ngambil 12 stack dan ini masih gua masih mau rombak-rombak lagi lah. Masih banyak nih yang ini dapat baru nih, guys. Aduh, HP ya. HP kurang, guys ya. Nah, ini dapat attack nih. Oh, ini udah gua pakai, Cok. Ya, pokoknya gua ngambilnya di sini crit rate, attack sama satu lagi crit damage ya, teman-teman. Jadi ini pas 12 cost-nya. Dan belum ada pengganti yang bagus ya. Gua ngambil yang Void Thunder karena sesuai ya. Karena dia elektro kan. Void Thunder tuh nambahin elektro, guys. Kayak gitulah. Baca-baca sedikit lah, guys. Ngerti lah kalian ya. Oke. Thank you banget untuk kalian yang nonton, guys. Untuk konten kali ini ya, gua suwe ya, teman-teman ya. Enggak ada upper, guys ya. Ya kumpulin lagi lah nanti 30 kali lagi biar guaranteed ya, teman-teman. Ampas bener, Cok. Kalau mau gacha 10 ini bayar berapa ya? 1600 enggak lah. Gua mau simpen untuk Yinlin, guys ya. Nah, ini udah ada 28 kan. Gua mau nyimpen untuk Yinlin aja, guys. Oh iya. Gua tukar aja lah, guys ya. Nanti kepake-pake lagi, guys. Tukar aja semua kemari ya. Ini enaknya enggak ada batasan, teman-teman. Baik banget game-nya ya, guys ya. Enggak dikasih batasan di sini. Di sini aja yang ada batasan nih. Ya. Yang ini enggak ada batasan, guys. Jadi kalian gacha bisa ambil ini sepuasnya, teman-teman. Sebenarnya boleh aja sih kalian mau tukar ini, bagus sih ya kayak ini. Tapi mahal banget, guys. 270 ya. Ini duplikatnya nih, guys ya. Nah, misalnya kalian mau dapetin Calcaro tapi malas gacha ya, ambil dari sini. Tapi kalian harus simpan 270 Afterglow Coral ya. Gitu, teman-teman ya. Oke. Ya, ini udah gua siapin 35, nanti pakai Astrid lagi bisa dapat berapa nih, teman-teman? Gua enggak tahu lah. Kalau kita tukar berapa ya? Coba kita cek ya. Kita tukar dapat berapa, guys? 42 ya. 42 banyak lah, guys ya. Bisa kita dapat sampai dapat si Mami Yinlin, guys. Kita tunggu aja bannernya nanti ya. Oke, teman-teman, thank you semuanya yang udah nonton ya. Kalau kalian suka dengan konten Wuthering Wave, gua juga live, teman-teman. Jangan lupa mampir kalau gua live mabar, kita main santuy, story dan lain-lain, teman-teman ya. Thank you semuanya yang udah nonton. Kita bertemu lagi next video. I love you semuanya. Bye bye.